Kabupaten Pandeglang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak antara 6 derajat 21 sampai 7 derajat 10 lintang selatan dan 105 derajat 48 sampai 106 derajat 11 bujur timur dengan luas wilayah 2.746,89 km persegi. Luas tersebut mencapai 28,43% dari luas wilayah Provinsi Banten. Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 adalah 1.145.792 jiwa. Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar adalah suku Sunda, secara umum adat istiadatnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Sunda yang berada di Provinsi Jawa Barat. Adapun kesenian yang terkenal di Kabupaten Pandeglang adalah kesenian debus. Debus dari daerah Banten memiliki perbedaan dengan debus dari daerah Kabupaten Garut, walaupun dalam beberapa bagiannya ada yang hampir sama. Begitu pula debus yang berada dalam satu provinsi, misalnya debus di daerah Pandeglang yang berbeda di pesisir dengan pegunungan, berbeda seperti debus dari daerah pesisir dengan debus Almadan. Padahal kedua-duanya tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pandeglang. Dan inilah cuplikannya. Wali Silana Almadan anu aya di Juhut, alhamdulillah. Cuman abdi mah yeuh nuhuskeun. Dijak. Pasuk paruhun urang Juhut. Urang Juhut ieu baheulana kabobohna. Atau senenda senen Almadan. Almadan iya rupina. Almadan itu ari ngaran Almadan itu alat ya alat tapi dilebet nama Almadan. Alat eta benda. Ari Almadan eta Almadan ya Allah, Almadan ya Rasulullah, Almadan ya Aulia Allah. Jadi para rasna mah urang tak kudu teguh yang kurang diri kurang eta ka Allah. Rasulullah kudu teguh ka aulia Allah. Kan dirinya teguh eta cuma carana sangkan teguh ka Allah, sangkan teguh ka Rasulullah, sangkan teguh ka aulia Allah. Kemudian kurang kudu naon namina mencari ilmu lah intinya. Elmuna. Nyata elmuna iya anu parantos di tukil ku para-para syekh, para-para syekh, para-para kaluhur-kaluhun, para-para awliya iya di tahun 1354 Hijriah di tahun sakitu. Wa ummina sayyidatina hawa wa matana sarabi ma ila yaumil akhir.